Iya, teh kampung naon, Jang? Kampung Tunagan. Kampung Tunagan. Oh, jadi ini nama kampungnya Kampung Tunagan, Desa Cukang Kawung, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Cirukem. Hei, Ujang, nah tengaos? Hah? Tengaos? Atos. Atos. Mangut di mana? Di sawah. Oh, iya jalan mau nanya kianya. Mangga, mangga. Tuh, coba lihat ya. Jadi jalannya seperti ini nih. Ini sangat nanjak terus, Bray. Sangat nanjak sekali ya. Tuh. Jadi saya akan menuju ke perkampungan yang ada di bawah. Tapi saya akan menggunakan motor dikarenakan lumayan cukup jauh ya. Tujuh naon, Pak? Bibit cabe. Oh, bibit cabe. Masya Allah. Enakan di dianya. Mani iyo, mani iyo, cahina mani suburnya. Sawahna harejo. Itu motor menghalangan di ditu. Menghalangan motor di ditu. Ima jadi dilegok itunya, lembur teh, dihanap. Itu gunung, tidak gunung. Mohon. Masya Allah. Mohon, mohon. Pak, berapa kali kalian tanya? Mohon banyak. Mohon, mohon. Mana, Pak? Oh, jadi ini beraya tuh kampungnya ya. Memang di sini agak padat. Agak padat juga ya. Assalamualaikum. Ngiring amang pak kali ya. Oh, kali itu terasa ke mana? Oh, Cipurut. Oh, di dia barudak tadi tanya. Menusur barudak neme. Oh, di dia. Oh, ngaraos. Damang ba. Bentanya. Akhirnya. Abi di Puspahyang. Di Puspahyang, nanti jalan, jalan. Itu tuh jalan. Naon. Ada mau video YouTube. Oh. Mohon, mohon. Iya masih DKM, Pak. Nah. Masih DKM. Oh, DKM mah. Oh. Langgar ya, Pak. Oh, langgar ya, musola. Mohon, mohon. Beri emang ada kadi ya. Mohon, pun tanya, nuhun. Bangga. Iya, mang lebih cabe teh. Di belakang di mana di bumi? Nah. Di belakang di bumi. Ya, di bumi. Di bumi. Di bumi. Eh, seberapa bumi di dia, Sir? Naon? Bumi di dia, Sir? Yang sakia, ya. Oh, sakianya. Kalau dia mau keluarga muncul di hukum. Oh, di dia mah. Oh. Nah, keturunan itu ya. Oh. Oh, jadi masih satu keluarga, Pak ya? Keluarga. Masih saudara. Iya, saudara na oge. Ya aja anu ieu teh anu sanya. Punten. Kita ka Cipurut teras nanti. Mereka Cipurut. Moal bari amang. Ulu, iya enakan bumi ya di tengah sawah. Masya Allah. Eh, bumi bapak di mana? Di lebat, tapi obengnya kak, di dia kapung kurma. Oh, di dia kapung kurma. Di Cipurut. Eh, mah dihanap di situ. Masih rara ke anak keneh iya kak. Oh. Tapi uang. Ngalih kak di itu? Kan? Ngalih? Oh. Mohon, mohon. Cipurut. Mohon, mohon. Nuhun, Pak pun tadi wagal. Jadi kalau ke sana beda kampung lagi beraya. Coba lihat ya. Masya Allah. Ini pemandangannya sangat indah sekali tuh. Aduh, kebetahan. Nah ini namanya, kalau gak salah ini opak ya. Opak sampe. Terbuat dari singkong ini. Ini suasana sore hari jam berapa ini? Jam 3 ya. Setengah 4 lah. Setengah 4-an. Jadi saya berada di atas sana tuh.
Jadi memang kampung ini berada di bawah seperti ini, Bayan. Dan ini dikelilingi oleh pegunungan tuh. Tuh. Oleh pegunungan seperti ini. Untuk airnya di sini itu sangat subur sekali ya. Mantap, jadi apa gak kekeringan oleh air. Saya penasaran nih ke bawah sini ya. Apakah jauh atau gimana ya? Tapi kalau menanjak saya gak mau beraya. Oh, jadi memang lumayan cukup jauh juga ya untuk ke rumah si bapak yang tadi itu beraya tuh. Jadi ke bawah ke sana terus. Sangat jauh tuh. Tapi untuk jalannya alhamdulillah ya, ini sudah dicor tuh. Alhamdulillah. Jadi memang di sini itu gak banyak ya, gak banyak rumah. Jadi ini masih satu keluarga atau masih bersaudaraan beraya. Kemana Pak? Iya, buminya enak kan, bumi Bapak? Ini rawasan tengah sawah. Masya Allah. Damang. Habis di Puspa Hiang. Oh, mohon. Damang Pak. Pak. Oh. Jadi Bapak ini gak bisa bicara apa ya. Teh, punten teh. Duh, panas. Pak, mangga. Jadi ya, warganya lagi di kebun dan di sawah ya. Dan untuk anak-anaknya lagi di masjid, lagi ngaji beraya. Jadi sepi ya. Ini saya pulang lagi nih ke sebelah sini. Jadi di sini itu warganya sih kalau dilihat dari tadi ya, kebanyakan itu para petani sih. Tapi gak tahu juga ya, kemungkinan ada yang keluar kota atau ke luar daerah ya. Dan kayaknya kalau ke bawah sana itu sungai baraya. Sungai. Wah, di sebelah sana ada satu rumah tuh. Cuman jauh ya. Gak tahu jalannya ke sana mah. Tuh, coba lihat beraya. Ini saya sudah berada di bagian atas ya. Jadi ini benar-benar berada di bawah sana tuh kampungnya ya. Dan ini sangat lumayan curam sekali, baraya coba lihat. Ih, ngeri ya, ngeri juga nih. Tapi untung ini sudah dicor seperti ini nih. Ini kebayang ya, ini kalau tanah, aduh gimana gitu ya. Susah ini mah.
Coba bayangkan Baraya. Jadi sebagian itu tuh salah satunya si A itu tuh. Jadi kampungnya berada di sana. Dan untuk sekolah Baraya coba bayangkan. Jalan kaki dari bawah terus ke sini. Terus ke atas ke sana tuh. Wah. Asli Baraya sangat bikin pegel kaki itu mah. Tapi mungkin warga di sini itu sudah pada biasa, jadi kayaknya seperti jalan yang lurus aja Baraya. Dikarenakan ini sudah mendung tuh. Coba lihat. Sudah mendung, jadi saya akan pulang ya. Ya begitulah Baraya, suasana pedesaan yang sangat indah ini ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur. Terima kasih banyak sudah selalu menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.